Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Magic 5 Indosiar yang baru saja tayang 24 Mei 2023 episode 65. Kali ini Rasya benar-benar akan memberikan barang yang benar-benar ingin Naura miliki, namun Naura tak bisa memilikinya. Seperti kita ketahui, Naura pada akhirnya memilih untuk tinggal bersama ibu kandungnya. Alhasil kali ini satu-satunya barang kenang-kenangan untuk Naura yang akan diberikan oleh Rasya yaitu kotak musik yang sangat diinginkan oleh Naura sebelumnya. Namun ternyata Naura tidak bisa membeli karena barang tersebut sudah dimiliki oleh orang lain. Ternyata dengan inisiatif Rasya, Rasya pun membelikan barang tersebut melalui online. Alhasil, barang itu yang sebelumnya akan diberikan Rasya kepada Naura di hari ulang tahun Naura, namun kali ini diberikan saat Naura akan keluar dari rumah dan akan tinggal bersama dengan Bu Salma. Rasya berharap dengan pemberiannya ini Naura benar-benar senang karena kotak musik impian dari Naura tersebut. Walaupun di dalam hati kecil Rasya benar-benar sangat kehilangan Naura karena kini mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Pada akhirnya itu barang satu-satunya pemberian Rasya yang mungkin akan sangat berharga bagi Naura. Wah, semoga saja ya guys, walaupun kini mereka sudah tidak satu rumah, hubungan mereka akan selalu dekat. Saksikan terus Magic 5 setiap hari hanya di Indosiar. Sampai jumpa.